Oke, teman-teman, sahabat Pongrawa, kita ludang dulu lihat isi dari pasangan bubu. Ada isinya atau tidak? Aduh. Aduh, ikannya sedikit. Biarlah, walaupun sedikit, kumpul-kumpulkan saja, lama-lama menjadi bukit. Nah, ini teman-teman hasilnya. Nih, hasilnya ikan seperti ini, ikan tambak nih teman-teman, ikan tambak. Dan ini juga sama, kantong ini ikan tambak. Kalau ingin tahu prosesnya, ini kan hasilnya seperti ini ikannya. Kalau ingin tahu prosesnya pengambilan ikan ini, bisa dilihat di channel YouTube-nya Vlog Wong Rawa, teman-teman. Di situ seputaran pembuatan perahu dan tentang pengambilan ikan. Vlog kesehariannya Wong Rawa lah, teman-teman. Bisa diintip, dilihat-lihat di channel Vlog Wong Rawa. Nih. Alhamdulillah ya, teman-teman. Saya pasang lagi, teman-teman. Tidak pakai umpan ya. Tidak pakai umpan dan langsung pasang saja. Dilihatnya setiap satu minggu satu kali. Ini hasilnya. Kalau ingin tahu prosesnya pengambilan ikan ini, bisa diintip di channel YouTube-nya Vlog Wong Rawa. Dapat dua wadah. Ini satu wadah lagi. Aduh, berat. Kenapa dipisah jadi dua tempat? Karena ini kantong, teman-teman, dan cuaca panas. Kalau semuanya terlalu berdempetan dijadikan satu tempat, takutnya busuk begitu. Tapi kalau semuanya begini kan tidak terlalu numpuk, jadi aman. Bisa dilihatlah di channel YouTube-nya Vlog Wong Rawa kalau ingin tahu prosesnya pengambilan ikan dari bubu ala Wong Rawa itu seperti apa. Ya, bisa dilihat di vlognya. Dan ini spotnya, teman-teman, luas. Saya pergi ke rawa ini sendirian, kebetulan tidak ada temannya, temannya tidak berangkat. Itulah di pasangan bubu. Cuman kalau di tempat luas seperti ini, rezeki-rezekian, teman-teman, susah. Kadang dapat, kadang tidak, karena tempatnya luas jadi tidak pakai umpan gitu. Aduh, ada isinya deh ya. Oke, teman-teman, ada ikan sepat dari pasangan bubu di rawa. Rawa luas, teman-teman. Ini ada isinya, walaupun tidak banyak, teman-teman, tapi ada, karena bubunya juga banyak, jadi dikumpul-kumpulkan ya. Insya Allah, mudah-mudahan dapat banyak. Ini saya pasang bubu tidak pakai umpan, teman-teman, cuman dikasih pelampung saja, terus dipasangkan. Pasang seperti itu, tidak memakai umpan. Ikan tambak.
tambak. Ini juga ikan tambak. Ini ikan gabusnya, teman-teman, tuh. Dan ini ikan gabusnya, ada juga ikan nila batunya. Ini, teman-teman, ikan nila babonnya. Proses-prosesnya ada semua di channel YouTube-nya Plogwong Rawa, bisa intip saja di situ. Jangan lupa juga dukung dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, mungkin seperti itu saja ya, teman-teman ya. Jadi kami pasang bubu ini tidak pakai umpan, teman-teman. Jadi seperti ini saja, pakai pelampung terus dipasang. Karena walaupun pakai umpan tidak ngepek apa-apa, teman-teman, kosong ya, tetap saja kosong. Jadi seperti ini karena ini rawa luas, teman-teman, susah kalau pakai umpan juga. Malah biawak yang pada masuk biasanya. Ini musuhnya bubu ram itu biawak yang masuk, teman-teman. Hancur semua. Oke, teman-teman, mungkin cukup seperti itu saja. Sekilas saja tentang kesehariannya Wong Rawa itu di rawa-rawa cari ikan, pasang bubu. Bisa diintip di channel YouTube-nya Vlog Wong Rawa ya, teman-teman ya. Keseruan-keseruannya ada semua di situ. Itu channel kesehariannya Wong Rawa. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.